Gila pantatnya serambut. Mas tukang mukul beduk di masjid ya? Oh bukan, saya beduknya. Bukan yang datang ke masjid mau datang mau apa nih mau? Enggak, saya lagi nunggu teman saya. Oh, teman saya cewek juga cantik. Oh. Mas mau pesen makanan apa minuman gitu ada? Mau pesen makan segala macam. Iya. Kalau buat kamu sayang, 24 jam kafe ini gratis. Bagus tapi ya restorannya. Kenapa? Oh, restorannya. Punyanya bagus. Mas ya? Wow. Oh, ya punyanya Mas ini? Bukan. Oh. Iyalah, punya saya, benar. Mas namanya siapa? Oh, saya. Kenalin. Nicola Saputra. Eh, kebeneran saya emang ngefans banget sama dia. Oh iya. Saya Mas mirip Eko, ada Eko Patrio yang gitu loh. Orang sih bilang katanya sih bukan mirip Eko Patrio katanya. Eko siapa? Mirip Taufik Hidayat katanya. Ketemu pelukan kita kapan? Bukan scene-nya. Apa? Amelita? Kamu aduh, mana lama ya? Sih. Aduh, maaf ya, aku terlambat. Kamu sih gara-gara kamu terlambat, aku jadi ditemenin sama Marmut. Sama. Tuh, ada otak sama pantat sama. Di situ ketemu gembira bener. Ini temen lama. Saya sudah bilang cantik. Mentang ya, enggak dapet gue. Jadinya emang, gitu. Emang dia naksir dulu sama kamu? Wah, gila sampai mati-mati, sumpah. Banget-banget dia tuh pengennya sebenarnya sama gue. Cuman masalah ya gue enggak mau. Jadi dia sama Fiona. Kehidupan aslinya. Oh, iya. Terus kayak lu juga jangan mau sama dia. Aduh, kagak punya duit. Tapi dia baik, Tes. Baik apanya? Itu mah di mulut doang. Coba lihat tuh duitnya habis buat beli rantai doang. Gua pikir dia tukang tambel ban, ada rantai itu roda. Apa? Enggak. Apa? Hina aja, hina. Gua enggak mau kalau temen gue. Saya enggak pesen ondel-ondel. Bukan, bener kan? Mampus. Lu sih menghina, beginilah dibilang ondel-ondel punya otak. Emang apa itu? Dakocan. Kenapa sih kesini datang-datang? Ini jampi-jampinya mana sih? Coba menyannya dibakar lagi nih. Oh, masa ada gini kesian ya? Lo. Kembali ke alam, kembali ke alam! Ini pelayan. Oh iya. Ini kerja di sini nggak perlu, apa namanya, gaya lulusan SMA segala macam nggak? Saya yang lulusan SLP. Ada mau minuman? Minuman ya? Air, tapi. Hah? Pakai air kan kalau minuman? Enggak, di sini asep. Saya mana air? Saya mau pesen yang paling enak. Iya. Jus pare. Saya juga mau pesen minta bubur marmut. Ada semuanya ada. Ada ya? Ada. Awas ya kagak ada ya. Ada. Awas ya. Yang punya siapa sih? Gua pengen ngomong masalahnya. Kalau misalnya enggak bisa menyediakan, gue mau minta ganti rugi. Nggak ada, Mbak. Nggak ada kan yang punya kan? Nggak ada kan? Coba bikin. Lu cakep. Bentar, cakep, congornya gede ya. Enggak, ini kebiasaan. Ini mungkin waktu ini kecil nelen toa. Oh iya. Itu terus nelen toa. Udah gede nelen masjid. Saya minta jus. Saya minta jus orok ya. Jus orok. Nggak ada, Mbak. Adanya jus service over. Masya Allah. Yaudah saya minta orange juice deh cepetan. Iya. Kok ini bohongan ya? Kok nggak ada isinya? Ya ampun Bang, nggak percaya amat sih. Ini kafenya bohongan deh kayaknya. Ya udah, pokoknya begini. Pesen bikin minuman. Iya. Buat kamu nggak usah bayar sayang. Khusus buat kamu. Asik, kita berdua nggak mau. Khusus buat dia nggak bayar. Kalau buat lu dua kali lipat bayar. Lah kan dia temen gua. Ya? Kan dia temen gua. Oke. Dia temen gua. Orang telanjur kaya, gak ada masalah. Lu minum-minum aja, boleh aja. Ya, gratis. Gratis kan ada kobokan banyak, gratis. Mas, jadi namanya siapa? Kok dari tadi kita belum kenalan. Siapa? Mas, namanya siapa? Oh, nama saya... biasa orang manggil saya Exio. Exio tuh yang Exio. Yang penyakit kulit gatal-gatal itu. Itu Exim. Eko itu. Situ? Eko pakai K atau CHO? Echo, pakai Charlie. Charlie kok suaranya kayak perempuan? Oh, inilah contoh korban iklan.
Iya. Ya. Situ namanya siapa? Nama saya Deswita. Oh, Deswita. Iya. Udah punya pacar? Ini gimana sih kok jadi gue yang bawain? Gue kan tamu. Kok minumnya pakai lilin sih? Bukan. Itu sedotan. Buti juga tahu ini lilin. Tuh. Gila ya. Sedotan. Masa gue yang bawa sih, yang pelayan di sini siapa? Ayo coba bawa. Bawa. Emang punya otak emang. Gue yang punya setan. Mas, kerja, ya. Kerja. Mas kerja di sini ya? Iya. Punya yang punya ini ya? Boleh minta nomor handphonenya enggak? Saya enggak punya handphone. Ah? Saya enggak punya handphone. Saya beliin gimana? Ih. Baik. Saya beliin per bulan nyicil aja enggak apa-apa. Itu sih kredit dong. Iya, maksudnya. Tapi Mas mau beliin handphone. Nah. Kan kalau mau beli voucher kan mesti naik kendaraan. Saya enggak punya mobil. Oh, ya. Mas beliin juga mobilnya ya? Oh, jangan. Takut saya punya mobil-mobilan 4 biji di rumah. Teman saya lagi ada yang obral jual mobil. Tuh, mobilnya tuh ya. Teman kamu aja, Tes. Palang begini kan ya. Kayaknya tuh ya. Terus jendelanya banyak. Waduh. Bisa orang banyak. Mobil orang mati, gila ya. Jual separuh harga. Mobil apa? Busway. Gak mau mobil Busway, takut diomelin Suti Yoso. Mau beli handphone juga. Mau beli handphone, Tes. Jual handphone? Ih, kan kita mau jualan di situ. Boleh, nanti saya iya, ya. Terus mobilnya kan kalau beli handphone dari rumah saya ke tempat Tesa kan jauh. Jadi harus pakai mobil kan? Jadi mau mobil juga? Iya, mintain aja, dia mau punya banyak. Oh iya. Terus udah gitu saya kan sekarang tinggalnya kos. Nanti kalau main ke rumah saya, ke tempat kos saya kan malu, ada waktunya malu. Jadi mendingan beliin rumah juga. Iya. Loh, orang kaya kan orang terlanjur kaya. Gile, baru kali ini cakep-cakep material ya. Material? Itu emang dijual di toko bangunan. Itu yang cewek material, itu apa sih? Materialistis. Oh, materialistis. Iya deh, kalau gitu. Taruh, ada telepon. Iya. Halo? Ya ampun, iya bos, iya. Aduh, bos gue apa mau datang, mau datang ke toko gue. Terus standby, gue ikut dong, aduh, gue ikut. Ayo, cepetan, yuk. Sini. Tapi minumannya belum dibayar. Kemana? Udah, ntar gampang sama dia mah gampang. Nanti aja. Iya, nanti aja. Jadi, utang dulu ya. Iya.